Bunda, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku mau masak sayur kubis ya Bunda, dicampur dengan daging sapi. Berjuang raih semua mimpimu, tetap melangkah dan terus maju, tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Yang di sini ada bahan-bahannya ya. Nanti aku pakai 1/4 kubis. Di sini ada jamur yang udah aku potong-potong ya Bunda. Di sini ada daging sapi yang udah aku bumbuin sama kecap manis, kecap asin, lada bubuk, bawang putih, dan sedikit tepung jagung ya Bunda. Terus di sini ada lada bubuk penyedap rasa, bawang putih sama bawang merah ya Bunda. Yuk kita langsung meraciknya aja ya Bunda. Ikutin terus. Kubisnya aku udah potong-potong ya Bunda. Potong-potongnya seperti ini aja. Simple ya Bunda. Yuk kita langsung menumisnya aja ya Bunda. Nah ini minyaknya udah panas ya Bunda. Kita langsung masukkan bawang merah sama bawang putih ya. Jadi ya Bunda, tinggal kita matikan kompor dan kita saksikan. Nah ini Bunda ya, sayur kubis campur daging sapinya udah mateng. Video kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bunda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum Bunda, terima kasih.